Hello guys, bersama saya dalam channel Liku Kehidupan. Video pada kali ini saya ingin berkongsi status ataupun info terbaru mengenai perpindahan Lokman Hakim yang sebelum ini menjadi topik hangat diperkatakan oleh netizen. Perkembangan terbaru penyerang skuad bawah 19 tahun negara ini yaitu Lokman Hakim menyaksikan kelab Belgium Kevin Coutrich dikabarkan telah menawarkan kontrak secara rasmi pada hari ini kepada Lokman dan sedang menunggu ejen beliau untuk langkah selanjutnya. Menurut perkongsian pengguna Twitter yang sentiasa membawa berita terkini mengenai Lokman, pemain ke-12 Kevin telah pun menawarkan kontrak secara rasmi, namun tidak diketahui butiran secara terperinci seperti tempoh dan juga gaji yang bakal diterima oleh Lokman Hakim. Di samping itu, Kevin Coutrich official sedang berbincang dengan Selangor FA tentang syarat-syarat untuk melepaskan Lokman Hakim ke Eropah. Pada masa yang sama juga, Kevin Coutrich sedang mengadakan perbincangan dengan Persatuan Bola Sepak Selangor FAS mengenai syarat yang dimahukan oleh FAS bagi melepaskan pemain itu ke Belgium. Selain itu, menurut sumber Bukit FC, FAS dikabarkan mahu kepakaran daripada kelab Belgium itu sebagai pertukaran kepada Lokman. Teka-teki sama ada Lokman akan berangkat ke Eropah masih lagi menjadi misteri ataupun tanda tanya, di mana belum jelas sama ada Lokman akan beraksi di luar negara ataupun kekal bersama Selangor dan beraksi dalam saingan Liga Malaysia. Sekian dahulu info perkongsian saya pada kali ini. Marilah kita sama doakan agar Lokman membuat pilihan yang tepat demi kerjaya bola sepaknya.